Tes 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 1 2 3 dicoba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cah Nom Jonegoro. Pada video ini saya akan unboxing sebuah paket paket baru dari Tokopedia, pengiriman dari si cepat ini. Ini paketnya beli tanggal 8 guys, dikirim tanggal 9 dan sekarang tiba tanggal 11 atau 12 gitu guys. Ya, mari kita buka saja apakah isinya. Oke, potong sini aja. Maaf jika kualitas videonya jelek karena HP cadangan saya rusak, guys. Ini pakai HP kakak, Vivo Y51L. Jika berminat silahkan tawar di bawah komentar. Iseng-iseng guys. Lah nggak sabar nih, saya sobek-sobek saja. Nggak bakalan kena. Saya nyalakan flash. Maaf jika kualitas video kurang jelas. Itu loh, jatuh guys. Ya, ini Infinix. Alah, potong saja guys. Saya males. Sebenarnya masih bisa dipakai ini kabel. Ya, ini dia HP-nya. Infinix Note 7. Yang saya pegang ini warna apa ini? Bolivia Blue. Kelihatan enggak sih? Warna Bolivia Blue. Ya, kita bahas dari depan dulu. Ini adalah Infinix Note 7. Berkapasitas internal 128 GB dan RAM 6 GB. Menggunakan kamera parsel di depan, layar hampir 7 inch, ini 6,95 inch Note 7. Ini ada logo DTS dan di belakang ada spek-spek. Menggunakan chipset G70 untuk gaming guys. Kameranya 48 megapiksel low light kamera dan dual speaker stereo sound. Baterainya 5000 mAh. Oke, langsung saja kita buka saja. Masih segelan guys ini. Saya semangat ini kalau unboxing. Maaf jika unboxingnya berantakan karena saya terlalu semangat ini bongkarnya. Ya, ini kok gak ada logo apanya, gak ada segelnya. Ya, ini dia HP-nya. Saya cukup penasaran ini kok nggak ada segelnya. Biasanya si Infinix Note ada segelnya ini. Alah, nggak apa-apa lah. Ini HP-nya. Susah, guys. Kita singkirkan dulu HP-nya. Dan kita dapat ini kartu garansi.
dan kita bongkar lagi. Oh, ini apa ini? Ada SIM injector dan apa ini? Ini ada apa ya? Plastik pelindung layar seperti tempered glass, tapi ini berupa plastik, lupa saya namanya. Kita singkirkan. Lalu kita dapat kartu X-Club dan ini ada silicon case-nya. Beling, guys. Kita singkirkan. Lalu kita dapat charger fast charging 18 watt dari Infinix. Ini ada ijo-ijonya. Lalu kita cek kabel datanya. Ini masih micro USB, tapi nggak apa-apalah, udah fast charging. Oh ya, lalu kita bahas HP-nya. Tuh, maaf berantakan, guys. Ini adalah HP Infinix Note 7. Di pojok kiri terdapat kamera yang beresolusi 16 megapiksel. Dan ini 6,95 inch G70 48 megapiksel dan 1080p low light kamera. Langsung saja kita kletek plastiknya. 1 2 3. Kincrong, guys. Dan ini belakangnya. Kletek juga enggak ya? Kletek juga. 1 2 3. Keren, guys. Bolivia Blue, warnanya seperti ada kinclong-kinclongnya gini. Ini 4 buah kamera dan ini 4 buah flash. Dan sebelah kanan ada tombol on off beserta sidik jari dan ini ada tombol volume up and down. Dan di sisi belakang terdapat port micro USB, mikrofon dan port 3,5 mm dan ini speaker. Oh ya, speakernya ada dua, guys. Satunya di atas sini. Ayo kita nyalakan HP-nya. Oh. Sambil menunggu booting, kita pasang softcase-nya. Tunggu. Oke, kira-kira cukup sampai di sini saja unboxing kali ini. Jangan lupa klik like and subscribe jika kalian suka ini. Share ke teman-teman kalian jika video ini kalian anggap bermanfaat untuk kita semua. Saya Yulianto dari channel Cahnom Jun Guru pamit undur diri. Boom.